selamat datang di channel This Gaming. Dan hari ini kita bakal lanjutin Minecraft survivalnya lagi, teman-teman. Untuk video kali ini kita bakalan bikin farm atau perkebunan. Jadi kita bakalan perlu barang-barang untuk bikin perkebunan. Tapi gue udah sediain sih barang-barangnya dengan offline, dan gue bakal kasih tahu apa aja yang baru di rumah gue ini. Karena selama gue offline maininnya tuh, gue ada ngasih pembaruan-pembaruan sedikit di rumah ini. Nah, yang baru di rumah ini, jadi gue udah ngasih gini, daun-daun gini di sekitar rumah gue udah gue kasih, jadi biar lebih cantik aja. Dan gue juga udah bikin yang namanya jalan ke bawah ini, sebelumnya kan nggak isi, udah gue bikin. Dan gue udah bikin yaitu bentar-bentar ini si water bucket dan shears di sini udah ada. Jadi gue udah mining sebelumnya, teman-teman. Di sini gue udah mining, dan gue mau cerita sedikit tentang mining gue. Jadi gue mining dapat ironnya tuh di sini, teman-teman. Jadi pakai teknik muter-muter gini. Oke, jadi yang gue pingin bahas itu adalah di sini, teman-teman. Karena di sini adalah tempat yang keren banget. Gue nggak sengaja nemuin, yaitu tempat mob respawn ini. Gue juga kurang tahu namanya apa. Kalau kalian tahu, silakan komen di bawah. Gue lupa sih namanya ini apa. Dan gue ambil chestnya itu isinya itu iron buat kuda itu, saddle itu. Bukan saddle sih, kayak armornya si kuda. Jadi gue mau tunjukin dulu. So ini yang gue dapat, yaitu ini nih, iron horse armor. Yang iron, teman-teman. Jadi gue dapat itu dan dapat bone berserta string. Jadi dapatnya cuma itu. Sayangnya gue nggak dapat saddle, teman-teman. Padahal gue berharapnya dapat saddle yang buat kuda. So kembali ke topik utamanya, kita bakal bikin farm. Dan peralatannya itu adalah, yang pertama itu ada biji. Jadi kita bakal susun di sini. Bijinya baru 11, teman-teman. Nanti sisanya gue bakalan mainin offline. Dan di video ini kita bakalan bikin lahannya aja dulu, teman-teman. Dan untuk menanaminya gue bakal bikin offline aja, karena kita bakalan bikin yang sedikit luas. Kita bakalan bikin ladangnya dulu, tapi udah mau malam, teman-teman. Nah, kita bakal tidur dulu, teman-teman. Sayang sekali. Jadi kita kira-kira kita bakal bikin di sini, teman-teman. Nah, di sini nih kita bakal bikin muter seperti ini nih, luas banget, udah keren. Kita bakal tidur dulu sekarang, udah mau malam. Kan mustahil kita bikin farm nanti ada zombie, coy. Kapan jadinya kalau gitu? Oke, kita tidur dulu, teman-teman. Oke, sudah pagi, teman-teman. Dan kita bakal langsung aja bikin farmnya. Dan oh ya, gue lupa kasih tahu kalian bahwa gue ada ngasih button ini untuk pembaruan rumah gue. Jadi ya, sekedar info ya, teman-teman. Oke, kita bakal bikin di sini. Pertama-tama kita bakalan bikin petaknya aja kali dulu, teman-teman ya. Jadi kita bikinnya di sini, sekitaran sini. Jadi kita bakalan congkel dulu aja buat penanda aja. Nah, mungkin segini dulu besarnya, teman-teman. Nanti kalau udah terkumpul lagi seednya, mungkin nanti setelah panen lagi, mungkin gue bakal perluas lagi. Nah, yang udah gue arahin tempat-tempatnya jadi kayak gini. Jadi sekarang kita tinggal ambil air dulu, teman-teman. Ini udah ada air. Jadi kalau nggak salah, air tuh sampai 2 peta aja. Jadi kita bikin di sini. Kalau nggak salah ya, teman-teman. Kalau salah ya maaf, gue kan newbie. Oke, setelah itu kita taruh di sini, kayaknya bagus ya. Ini sini. Kita taruh sini aja. Taruh sini. Nah, langsung kita bakalan ini lagi. Apa namanya itu? Kita garuk-garuk lagi. Oke, udah. Dan ya, segini dulu airnya. Dan kita bakal kasih air lagi di atasnya. Dan sudah
Kayaknya sih udah cukup ya teman-teman. Jadi udah nice banget. Sekarang kita tinggal kasih pagar aja di sini. Udah kita bakal pasang pagar. Pertama-tama kita bakalan ambil pagarnya dulu. Oke, udah 51. Kayak sih cukup ya teman-teman. Jadi waduh, ini pintunya nakal banget. Oke, jadi kita udah cukup 51 kayaknya sih ya. Jadi kita bakal bikin ini, kita hancurin aja. Kurang terstruktur ininya. Oke, udah. Lalu kita tinggal kasihin pagar sini teman-teman. Nice. Lalu kasih di sini. Lalu kita bakalan garu ini. Oke, nice. Dan di sini kita kasih pagar. Lalu di sini juga, di sini juga, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Oke. Kita langsungin aja. Wah, salah pasang. Nice. Kita kasih tanah lagi kali teman-teman biar rapi. Biar kelihatannya rapi, kita kasih tanah aja kali teman-teman. Jadi kita hancurin segini. Lumayan nih kalau dapat seed. Jadi kan kita lebih banyak nanamnya. So kita kasih di sini aja dulu. Nah, dan kita kayaknya nggak perlu kasih air teman-teman karena udah ada laut di sini. Kayaknya sih nggak perlu ya. Jadi kita coba aja dulu. Ini kita kasih tanah. Lalu kita lagi. Wah, kayaknya kurang teman-teman pagarnya. Jadi kayaknya kita perlu 2 stack tadi jadinya. Ya kurang lebih. Jadi ini kurang teman-teman. Nah, ternyata udah malam. Dan tadi gua sempat nyari kayu tadi. Ya lumayan dapat 31 karena persediaan kayu gua ternyata habis teman-teman. Nah, jadi kita bakalan tidur dulu. Dan besok pagi kita lanjutin lagi teman-teman. Oke, langsungnya kita tidur. Oke, let's go. Udah bangun. Dan kita bikin kayu bentar. Dan akhirnya jadi teman-teman. Wombo Kombo kita udah jadi untuk farm pertamanya. Dan wow, kita bikin pintu belum teman-teman ternyata. Jadi kita bakal bikin pintu dulu. Oke, udah selesai. Nah, kita langsung bikin pintunya. Cuman kita bakal taruh di sini karena inilah spot kita masuk. Jadi kita enakan bikin sini aja. Oke, nice. Udah. Terus kita taruh di sini. Wede, sedap. Nah, cuman kalau gua jatuh ke sini, kan benar, tanahnya malah jadi rata lagi. Berarti kita harus bikin kursi gitu, apa sih namanya itu? Stairs. Kok kursi sih, tangga. Jadi nantian kita bakalan memperhias lagi. Oh, ini kita lupa edit tadi. Kita taruh di sini. Oke, nice. Dan udah akhirnya perfect sekali teman-teman. Walaupun ada sedikit cacat di sini, tapi ini udah perfect banget. Tapi kita bakalan modif lagi teman-teman. Nah, ini belum. Yang gua maksud modif itu artinya tambah-tambahin ya. Oke, kita bakalan bikin macam-macam lagi. Nah, jadi gua bikin stairs sama trapdoor. Trapdoornya biar buat airnya ya teman-teman. Jadi kita giniin, lalu giniin deh. Nice. Oke, lalu kita giniin dan giniin. Nice. Oke, dan semuanya udah rapi. Dan kita bakalan kasih stairs lagi setiap turunannya. Jadi kita bakalan kasih ini di mana dikit ya? Di sini 2 gini. Lalu di sini 1 aja cukup kali teman-teman. Iya, 1 aja. Enggak apa-apa lah 1. Nah, ini keren. Oke, udah keren. Ini tinggal kayak gini, lalu kayak gini. Nah, tapi kayak mubazir gitu ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa, yang penting farm kita cantik aja, cantik. Oke, kita bersih-bersihin sini. So, buat perkebunannya mungkin kayak gini teman-teman, indah banget. Apalagi kalau udah ditumbuhin sama seed, pasti keren banget teman-teman. Jadi ya mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Mungkin untuk next video pasti udah langsung tumbuh semua, udah tumbuh subur karena gua kerjainnya di offline. Oke, untuk next video gua bakalan bikin peternakan ayam atau mining ini teman-teman. So, video ini sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. So, see you next video. Gua Diesel, pamit.